rata-rata penghujung pada hari pertama pembukaan Museum Budaya Borneo berpuas hati dengan pengalaman baru dan menyeronokkan dipenuhi mereka setelah memasuki ruang pameran. Kagum dengan bahan dipamerkan, para pengunjung mengajak agar lebih ramai melihat sendiri apa yang tersimpan di dalam museum yang merupakan terbesar di Malaysia. Museum itu sangat menarik, sesuai untuk kanak-kanak, yang untuk family, mbak, anak-anak, explore pasar Sarawak, sangat menariklah dan sangat-sangat cantik. Datanglah ke Sarawak, datanglah ke Kuching. Museum tersebut yang telah dibina bermula pada 2014 dan telah menelan kos projek sebanyak 323 juta di mana ianya dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Sarawak yang telah membuahkan hasil kepada negara kita. Selain itu, Museum Ikonik Serba Baharu itu mempamerkan lebih 1,000 artifak mewakili budaya dan sejarah Sarawak yang menakjubkan. Hello, museum baru tu best, CS Medvada. So, try it yourself. For the past 3 months, memang akan free masuk. So, datanglah. InsyaAllah, you'll gain a very best experience here. Ciao. Tambahan pula, keindahan dan keunikannya telah membuktikan bahawa museum ini boleh dijadikan destinasi yang harus dikunjungi oleh setiap orang yang datang ke Sarawak. Malah, museum yang megah ini telah mengangkat martabat masyarakat di Sarawak dan ia telah membuktikan bahawa kita amat mementingkan warisan nenek moyang dan sejarah-sejarah yang ada di negara kita. Datanglah ke Museum Culture Borneo, banyak yang kita dapat tahu pasal Sarawak and then pasal budaya Sarawak. This is my first time, but so interesting and attractive. Okay, thank you. Oleh itu, pembukaan museum ini kepada orang awam adalah salah satu yang dinantikan oleh para pengunjung di Sarawak maupun di luar negara.